Assalamualaikum sobat ayah suka masak. Kali ini ayah akan membuat pisang aroma. Bisa untuk cemilan atau ide jualan ya teman-teman. Bahannya ini saya siapkan pisang, kemudian kulit lumpia. Ini satu kemasan isi 15. Langkah awal kita pisahkan dulu kulit lumpia yang dari karung ya, ini ekstra hati-hati biar tidak sobek ya. Setelah semua kita lepaskan seperti ini, kita siapkan yang lainnya. Ini pisang bisa pisang raja, kapok, atau pisang tanduk ya teman-teman. Ini saya pakai 3 pisang aja karena isinya 15. Ini saya jadikan satu pisang itu jadi 6 ya teman-teman. Ini satu separuh bisa jadi 3, tapi kalau ingin lebih besar tinggal disesuaikan saja. Ini hasilnya sudah siap. Kemudian kita larutkan 3 sendok teh tepung dengan setengah gelas air. Kita aduk-aduk sampai rata. Ini fungsinya nanti untuk lem ya. Kemudian gula pasir. Setelah semua bahan siap, kita mulai prosesnya. Kita lembarkan satu lembar kulit lumpia, kita taruh pisangnya ya. Ini kita tambahkan gula pasir sesuai selera. Kemudian adonan yang tadi kita taruh di ujung-ujungnya ya, ini untuk lem, dan siap untuk digulung seperti ini teman-teman. Digulung otomatis nanti akan merekat ya, ini ujung-ujungnya. Oke, kita bisa isian apa aja. Ini saya pakai coklat ya, pakai Nutella, kemudian tambahkan juga gula. Ini sesuai selera, ingin manis kita tambahkan lebih banyak, ini seperlunya aja ya. Ya, gulung lagi seperti ini. Untuk kulit yang sobek kita taruh di dalam ya teman-teman, kalau ada yang sobek ya seperti ini. Kita lanjut semuanya, kita gulung-gulung seperti ini ya. Ini hasilnya, ini yang isi gula dan pisang, ini ada yang coklat ya. Kemudian kita panaskan minyak ya, ini usahakan untuk penggorengannya yang lebar ya teman-teman, agar nanti bentuknya tetap memanjang seperti ini. Kita goreng sampai kulit luarnya kokoh ya atau kering, baru kita balik teman-teman seperti ini ya. Kita balik-balik semuanya agar kematangannya rata. Kita masak sampai kuning kecoklatan seperti ini ya teman-teman. Setelah itu siap kita angkat teman-teman ya. Ini sudah crispy di luar ya ini ya teman-teman, dan sudah membentuk karamel dari pisang dan gulanya ya. Ini siap kita hidangkan teman-teman. Ini sangat cocok untuk cemilan atau bisa juga untuk ide jualan ya. Ini yang tadi ada coklat-coklatnya, ini seperti membentuk karamel ya, karamelnya keluar nih teman-teman. Demikian teman-teman resep pisang aroma dari Ayah Suka Masak. Semoga bermanfaat. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Dari Ayah Suka Masak, terima kasih. Assalamualaikum.